Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung tampil di laga pertama. Walau menang, Gregoria tidak meraihnya dengan mudah karena kehilangan game pertama lebih dahulu sebelum menang dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-9. Di partai kedua, pertandingan ganda putri, Indonesia diwakili oleh pasangan berpengalaman Gresia Poli Apriani Rahayu. Kemenangan strike game diperoleh atas Alicia Yesabel Leonardo Tiamare Pomar dengan skor 21-18, 21-12 untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Rusli Hartawan menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Filipina. Tampil di partai ketiga, Rusli mengalahkan Maria Bianca Isabel Carlos dengan skor 21-10, 21-18. Duel singkat dilakoni Siti Fadia Silva Ramadanti, Dipka Sukierto saat menumpas Joela Geva de Verja, Jonela Lanut. Keduanya menang telak 21-7, 21-8 setelah bertarung selama 23 menit saja. Dominasi Indonesia dilengkapi dengan kemenangan kelima. Tunggal putri Kusuma Wardani berhasil menaklukkan Sarah Joy Barode dengan skor 21-19, 21-14 untuk mengubah keunggulan menjadi 5-0. Di pertandingan kedua, tim putri Indonesia akan menghadapi tantangan saat melawan Thailand pada Kamis 13 Februari 2020. Sementara itu, tim putra Indonesia akan membuka turnamen dengan bertarung kontra Korea Selatan pada sore ini.